Secara umum kita di zaman sekarang zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor. Fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana. Fitnah internet, ya. Sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa sholat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah. Fitnah yang terkadang bukan bidangnya. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.